Jess, halo, ketemu Maning Gas karo Rimba TV. Lama tidak muncul, sekarang aku muncul lagi mau bikin konten tentang rimba Indonesia, guys. Masih bertambah di Indonesia Rawa. Yang kemarin pada video, dua video sebelumnya tidak bisa hadir karena liputannya malam. Sekarang kita hadir mau ekspedisi mencari makanan nikmat lezat yang namanya sidat, guys. Sidat itu salah satu makanan food andalan Indonesia yang diekspor ke luar negeri. Itu adalah jenis makanan mahal, tapi kalau di tempat kami kan bisa mendapatnya secara gratis asalkan kita mau berpetualang masuk ke dalam hutan. Tidak nunggu sidatnya yang datang menyamperin kami, tapi kita akan datang menyamperin rumah sidatnya. Seperti apa petualangan kami, ayo ikuti kami, guys. Kita berburu sidat, makanan sidat nikmat yang mahal, guys. Ayo, masih bersama itu eksekutor handal kita yang menguasai medan dan lokasi di sekitar hutan Cilacap. Kita seperti apa petualangannya, kita liput barang-barang kita sajikan untuk Anda semua pemirsa Rimba TV di mana Anda berada. Kita saksikan, guys, seperti apa proses menunggu pancing disambar si sidat, guys. Kita butuh kesabaran tingkat dewa intinya, guys, lah. Tapi nggak apa-apa, kita rela, kita ikhlas lakukan semua ini untuk menghibur kalian, guys, para pecinta alam, para pecinta rimba Indonesia, pecinta petualangan dimanapun Anda berada. Kami akan berusaha selalu menyajikan apa ya, hiburan-hiburan yang sehat intinya lah, mengenalkan kepada saudara-saudara semua tentang keindahan alam Indonesia, tentang keanekaragaman satwanya, keanekaragaman tumbuhannya, guys, keindahan alamnya, supaya kalian jadi tambah tahu deh, guys. Mungkin di tempat kalian juga ada tempat-tempat indah. Kalian juga perlu ekspor untuk kami di sini. Kami juga akan ekspor tempat kami untuk Anda semuanya di manapun Anda berada, para pemirsa Rimba TV. Kami mohon doa dan dukungannya, salah satunya dengan mengklik tombol like dan subscribe-nya, guys. Jangan lupa komen-komen untuk memberi motivasi kami agar lebih kreatif lagi mencarikan konten untuk Anda semuanya, guys. Ini dia, guys, memancing kita lagi berusaha mendapatkan sidat, guys, ya adanya lah, guys. Nanti kalau kita tidak dapatkan sidat, ya kita apa yang ada kita coba eksekusi, guys. Intinya kita tidak akan merusak lingkungan sekitar kami, guys. Kami ya bisa mendapat, kami akan membawa pulang apa yang bisa kami dapatkan dengan jalan-jalan sehat, guys. Namanya meninggalkan jejak, kami ya akan membawa sedikit hasil dan cerita manis untuk dibagikan kepada semua pemirsa Rimba TV dimanapun Anda berada, tentang keunikan alam kita, keunikan satwa kita, guys. Makan ini kayaknya. Di rupanya ada reaksi dari si sidat, guys. Mudah-mudahan kita dapatkan hasilnya, guys. Waduh, guys. Mudah-mudahan sinarnya bisa terlihat oleh pemirsa Rimba TV, ya. Ini dia, guys. Keton. Mudah-mudahan kita dapatkan targetnya kali ini, guys. Lolos rupanya, guys. Target kita lolos rupanya, guys. Gak apa-apa, kita ulangi lagi, guys. Jangan putus asa. Didoain lagi mungkin, guys. Dan supaya sidatnya nyamber, guys. Tadi doanya termasuk kayak unik itu loh. Gak semua orang bisa itu, kayaknya berguru dari Junggiring Saloko itu, kayangan itu. Doa-doa seperti itu, guys. Dewa Krishna ini tuh. Oke, guys, lagi coba pasang umpan lagi. Siapa tahu ada reaksinya, guys. Mungkin bukan sidat yang makan, dari jenis ikan lain mungkin, tapi gak apa-apa. Sidat. Mudah-mudahan kita hari ini dapatkan tangkapan untuk kita sajikan ke para pemirsa Rimba TV dimanapun Anda semua berada, guys. Kita akan menyerah, kita akan kenal putus asa untuk selalu bisa menghadirkan tontonan-tontonan yang menarik untuk Anda semuanya, guys. Ini di alam kami, guys. Kami ada di tengah-tengah rawa di sekitar Kabupaten Cilacap, tidak jauh dari Pulau Nusa Kambangan, guys. Kita coba
menabur lagi guys. Didoain dulu guys, siapa tahu nanti nyamber guys. Doanya orang mancing itu ada guys. Ini kita coba lihat, kita saksikan dia mau baca doa. Bismillah terbis dalan yang banyu sing malis melu aku sing ala pada melayu. Iya. Bismillah. Hey guys, mancing udah dilempar. Mudah-mudahan kita dapatkan hasilnya ya guys. Jadi orang mancing itu butuh melatih kita kesabaran guys. Karena yang kita kejar juga ada nyawanya guys. Mereka juga pengen hidup, mereka juga punya sifat dan rasa kehati-hatian dalam memakan makanan. Mereka juga mungkin sudah berpengalaman juga, sudah pernah kena pancing, jadi trauma guys. Wah kosong San. Salah satu pancing kami disambar, tapi kami tidak bisa memantaunya guys. Karena kita memantau yang ada di sini guys. Gak apa-apa guys. Oke guys, mudah-mudahan kita dapatkan hasil satu hari ini guys. Itu dia guys. Kita kasih makan cacing sih datanya guys. Sedet mana itu kena kelelar, kelelar. Mudah-mudahan guys bisa menghadirkan untuk Anda liputan eksklusifnya bagaimana cara kita mancing hidat guys. Kami ada di tengah hutan guys, kami ada di tengah rawa guys. Tapa jerih payah kami guys untuk mendapatkan konten ini guys. Guys, nanti kita liput kembali kalau sudah dapatkan reaksi dari sidat. Minimal kita lagi strike ya guys. Kita akan hadirkan liputan eksklusifnya untuk Anda guys.